Conchita. Hai. Endut-endut. Yeah. Ada yang nonton Star Wars gak sih? Aduh. Non Conchita belum nonton nih. Belum nonton ya. Gue juga belum nonton. Nah, itu dia. Oh bagus ya. Aku ngajakin kamu ngajak aku nonton aja sih sebenarnya. Nah. Gitu, besok malam ya. Abis syuting yuk, abis syuting. Oh. Tetapi kita akan membahas karena ini, ada tambahan lagi katanya. Kak Conchita diajak nonton sama produser, mau gak? Enggak ya, makasih. Tapi bener. Produser nih, aduh. Kamu harus tahu aja kosannya murah. Tapi tiap kali aku kesini, produsernya tuh selalu nanya. Cuma aku gak pernah lihat dia tuh, orangnya. Dia tuh, ini loh, so buku banget. Murah gitu, kami kan waktu itu suka murah kami. Iya. Star Wars juga suka. Iya. Itu dia, aduh. Iya baiklah kalau gitu. Udah lewat begitu aja. Jangan Baik, tidak mungkin bro. Kalau dalam 2016 kemarin banyak trend, challenge atau video yang viral tanpa kita sadari, ternyata itu beberapa udah pernah dilakukan sebelumnya. Nah. Jadi ini adalah ternyata udah pernah. Bumerang, kamu tahu bumerang kan? Bumerang tahu. Kan 2016 kayaknya hits banget tuh. Harus gini ya? Iya. Kan gerak-gerak ulang-ulang gitu kan. Iya gitu. Oke. Nah ini bumerang nih. Waduh. Ini bukan bumerang. Ini dijadiin bumerang. Wah, ini sama Mas Dan. Iya benar, ini Danau Toba kan? Mas Dan. Itu di Danau Toba, Pak, waktu kita dulu liburan. Iya. Itu tadi ada di background-nya tuh yang megangin mikrofon. Iya, kan saya Danau yang begini-begini kan di belakang. Tenggelam saya. Nah, ternyata bumerang ada zaman dulunya, Pak. Ada itu. Apa dulunya? Ada yang barengan Protonema itu loh. Aduh, bumerang. Ya ampun. Gondrong-gondrong gonjes gimana gitu. Ya. Ternyata udah pernah dilakukan di Indonesia ini dia. Astaga, mau di juragan kos. Wah. Patile amarlu. Wah. Ada. Keren, mau di Arta. Keren. Oh. Sifat kalau komentar ingat ya, itu ada sebuah kos-kosan asrama kos-kosan putri. Ya. Ada satu ruangan yang nggak boleh dimasukin sama putri-putri itu. Hmm. Gitu. Nah itu ruangannya si Modi juragan kos itu tadi si Modinya hantu. Itu ditayangkan tahun 1993. Nah, jadi sudah berapa ya? 13 tahun. 26. Kok 13-20 lebih lah. 20. Aku 95, sekarang aku 21. 23 tahun. Ya ampun. Wow. Modi juragan kos keren. Gila. Apalagi? Selanjutnya Manekin Challenge. Iya. Tahu kan Manekin Challenge? Manekin Challenge. Gua tahu nih kayaknya arahnya kemana. Kita lihat komen juga sempat bikin. Tahu nih kayaknya nih arahnya nih. Itu produser tuh. Oh giliran, iya. Event sama cewek cantik baru turun dia. Ya, dia tuh gak mau gaul sama kita-kita, tahu sombong. Ternyata Desi Ratnasari sudah pernah melakukan itu. Oh. Di tahun 97. Keren. 97? Iya. Di album Janjiku. Oh janjiku, takkan ku lepas selamanya. Lupa ya akhirnya apa ya kalimat.
kalimat lupa terakhirnya itu ya. Tenda biru. Desi Ratnasari ya. Luar biasa ya. Miss. Nah ini dia kan anak zaman sekarang pasti tahu telolet. Telolet? Om, telolet om. Telolet itu apa sih? Itu Bismania mantap. Ada telolet ya? Enggak, gak tahu. Kasih tau nang, ceritain dulu. Coba, jadi kalau anak-anak daerah anak-anak kecil gitu kan suka ada bis akap. Nah bis akap itu kan kalau iya yang kalau klaksonnya juga iya. Klaksonnya kan gitu kan. Klaksonnya gitu. Nah itu anak-anak tuh suka teriak. Am telolet am. Am telolet am sambil megang plastik. Terus challenge-nya kita ngapain? Am telolet. Am telolet. Am sirup sirup pengawet. Iya. Apa namanya es mambu? Am. Aku sambil direkam biasanya. Iya, sambil direkam. Karena mereka koleksi itu. Jadi challenge-nya adalah megang es mambu. Iya, minta orang telolet. Ini dia fenomena banget nih. Kayaknya nggak bisa. Dari pesawat? Pesawat sih. Hah? Hebat ya? Kan baca itunya kan dia ada kertasnya kan. Tulisannya om, telolet, om. Gitu. Lah kirain kalau nyetir pesawat dibuka kacanya biar adem. Sampai gini kan? Iya. Telolet, iya. Tapi ternyata jauh sebelum itu sudah ada di Jerman duluan si fenomena telolet itu. Kita lihat. Oh gitu. Tapi Mas Darto juga bisa telo, coba kalau cabut pak. Gue cabut nih. Iya coba lo cabut terus masuk lagi gitu. Mana oh, lo lewat. Yaudah kita coba teriakin gitu ya. Oke. Om telolet. Coba saya. Coba saya. Om telolet. Terbalik, kamu terbalik. Iya. Om. Wih out frame keren. Wah ini dia kan. Omnya sombong. Taktik out frame ini kan. Thank you man. Omnya sombong ya. Oh ya baik kan. Terima kasih buat Kenji. Nah itu dia tuh telolet tuh. Kayak Kak Damel lu bisa telolet gak? Telolet mahal ya itu ya. Baiklah Pak Cita, terima kasih sudah mau acara kita. Terima kasih juga. Nah Pak Cita masih sibuk ngos-ngos aja. Masih. Belum ada tujuan film. Tujuan apa? Tujuan hidup. Hidup. Tujuan hidup. Belum sih kalau film gitu-gitu. Kalau umur sih udah kali. Belum, masih lama. Belum. Iya. Baiklah kalau gitu terima kasih buat Pak Cita sekali lagi. Terima kasih juga Dot Endorse. Terima kasih kru yang bertugas, terima kasih komentar. Kita akan ketemu besok di jam yang sama. Jam 3. Jam 3 sore. Oke. Ya. Tukame! Lah bayinya lucu banget. Ya. Oh no. Anjingnya juga. Kayaknya sayang anjing itu. Anjing aja dibajuin ya? Iya. Pasti kamu bisa ngerti. Ngerti gak tadi apa? Sama kita juga gak ngerti. Iya. Tas dong. Jadi aja kita ngerti. Baiklah. Aku akan mengubah patung ini menjadi wujud manusia.